Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis keutamaan menanam. Mamin muslimin yagrisu ghorsan au yazra'u zar'an fayakulu minhu toirun au insanun au bahimatun illa kana lahu bihi sodakotun. Artinya, tidaklah seorang muslim yang menanam tanaman atau bertani lalu burung memakan hasilnya, atau orang lain dan hewan ternak yang memakan hasilnya, kecuali semua itu dianggap sedekah baginya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2320. Mufradat hadis keutamaan menanam. Yazra'u, dia menanam. Ya'kulu, dia makan. Bahimatun, hewan ternak. Demikian dari Bu Indah. Bu Indah tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.